他出生时却只是一块屏。不是冰体的，也不是医疗的。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Soulen 2 episode yang ke-57. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Hua Yuhawi yang telah diinterogasi oleh para anggota dari Aula Matahari Bulan. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Hua Yuhawi yang telah diinterogasi oleh para anggota dari Akademi Matahari Bulan. Karena dia dianggap telah bekerja sama dengan anggota Sekte Tubuh yang telah menyerang Aula Mingde dan mengambil harta-harta milik mereka semua. Akan tetapi ternyata Yuhawi tidak terbukti bahwa dia bersalah atau mengambil harta-harta tersebut. Setelah itu Ketua Jihon Chen bersedia akan memberikan logam langka yang sangat berharga. Akan tetapi untuk mendapatkan itu, Hua Yuhao harus melakukan pertarungan melawan para murid-murid kuat dari Aula Matahari dan Bulan. Pada pembahasan sebelumnya kita juga telah diperlihatkan bahwa Hua Yuhao telah bertarung melawan seorang murid dari Akademi Matahari Bulan yang bernama Nana. Meskipun sulit, tapi pada akhirnya Hua Yuhao berhasil mengalahkan Nana dengan cara mengambil kekuatan jiwa miliknya. Sehingga dia pun berhasil mendapatkan lumayan banyak logam mulia karena berhasil memenangkan banyak pertarungan. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini, terlihat Hua Yuhao yang masih bertarung melawan para murid dari Akademi Matahari dan Bulan. Pada saat ini juga Hua Yuhao berhasil memenangkan pertarungan secara berturut-turut hingga 32 kali. Melihat itu, para murid yang berasal dari Akademi Matahari Bulan mereka semua sangat kesal karena merasa mereka telah dipermalukan oleh Yuhao. Mereka juga semua bingung dan heran bagaimana caranya Hua Yuhao bisa memenangkan 32 kali pertarungan secara berturut-turut. Beberapa saat setelah itu, semua orang yang ada di sana melihat seorang praktisi kuat yang terlihat sedang nyantai di atas gedung di pinggir arena kompetisi. Para murid yang ada di sana melihat ke arah praktisi tersebut, bahkan termasuk Jihon Chen yang tersenyum gembira ketika melihat kemunculannya. Sepertinya orang tersebut adalah salah seorang murid kuat yang berasal dari Akademi Matahari dan Bulan. Para murid yang ada di sana nampak sangat gembira dan bersorak karena mereka semua yakin bahwa yang akan menjadi pemenangnya adalah salah seorang dari murid yang berasal dari Akademi Matahari Bulan. Beberapa saat setelah itu, murid kuat itu pun turun dari atas gedung dan menuju ke arena pertarungan. Guru Suan yang ada di pinggir arena, dia mengetahui bahwa murid tersebut sangatlah kuat dan mungkin Yuhao akan kalah jika menghadapinya. Bahkan pedang yang dimilikinya adalah pedang yang dibuat dari bahan meteoroid yang dibuat sendiri oleh Jue Chan. Jue Chan sekarang sudah bersiap akan menghadapi Hua Yuhao dan terlihat mereka berdua telah mengekstrak kekuatannya. Sepertinya keduanya tidak ingin menggunakan jurus biasa, akan tetapi mereka berdua sepertinya ingin segera mengalahkan musuhnya masing-masing. Mereka berdua pun segera mengekstrak kekuatan mental yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Mereka berdua yang menggunakan kekuatan jiwa, pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Dan terlihat keduanya sangat kuat dan masih seimbang dalam pertarungan kali ini. Baru beberapa saat saja bertarung, para murid dan juga para guru yang ada di pinggir arena dapat merasakan kekuatan mereka berdua yang sangat dahsyat. (Tuh)
Mereka semua sangat terkejut karena kekuatan jiwa mereka berdua dapat mengguncang dan mengejutkan mereka. Ji Honchen yang ada di pinggir arena sangat kagum terhadap kekuatan yang dimiliki Jue Chan karena memang sangat kuat. Bahkan MC kita sendiri yaitu Huo Yuhao dapat merasakan bahwa kekuatan teknik pedang jiwa dari Jue Chan ini di atas rata-rata para murid biasa. Karena dia telah merasakan bahwa kekuatan pedang Jue Chan dan pedangnya telah menjadi satu. Setelah merasakan itu, semua Huo Yuhao pun mengekstrak kekuatannya yang berasal dari lautan kesadarannya untuk segera mengalahkan musuhnya kali ini. Beberapa saat setelah itu muncullah sebuah bola api matahari. Yel Gesi yang melihat itu, mereka semua mengetahui bahwa saat ini Huo Yuhao sedang mencoba untuk mengumpulkan dari semua kekuatan roh pelindungnya. Yaitu 4 roh pelindung Huo Yuhao yang akan digabungkan menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Beberapa saat setelah itu tiba-tiba ledakan pun terjadi dan itu berasal dari energi kekuatan Huo Yuhao. Ji Honchen dan para tetua lainnya yang melihat itu mereka semua menjadi sangat kagum kepada Yuhao. Beberapa saat setelah itu pertarungan jiwa mereka berdua kembali berlanjut. Serangan demi serangan terus-terusan dilancarkan tanpa henti oleh kekuatan jiwa Huo Yuhao sehingga membuat Jue Chan menjadi sangat terdesak. Setelah sangat lama bertarung, tiba-tiba serangan jiwa Huo Yuhao mengarah kepada muka dari jiwa Jue Chan dan membuatnya semakin terdesak saja. Jue Chan yang terdesak, dia pun sangat marah dan kesal kepada Huo Yuhao. Dan setelah itu terjadilah pertarungan fisik di antara mereka berdua. Sehingga sekarang semua murid dan para guru yang ada di sana dapat melihat pertarungan mereka yang sesungguhnya. Pertarungan di antara mereka berdua terlihat sangat cepat sehingga para murid yang ada di sana tidak dapat melihat dengan jelas pergerakan mereka. Para murid yang ada di pinggir arena hanya dapat melihat dua sosok cahaya yang saling beradu saja di atas arena. Karena ternyata kecepatan mereka berdua benar-benar sangat luar biasa sehingga membuat semua orang yang ada di sana sangat kagum kepada mereka berdua. Beberapa saat setelah itu ledakan di tengah-tengah arena terjadi dan membuat keduanya terhempas ke belakang. Akan tetapi ternyata keduanya masih mampu berdiri dengan kokoh. Guru Suan yang menjadi wasit dalam pertarungan ini terlihat dia sangat kebingungan karena tidak melihat siapa yang kalah dan siapa yang menang. Akan tetapi tiba-tiba di saat mereka semua bingung, Jue Chan yang masih berdiri kokoh malah mengakui bahwa dia telah kalah dalam pertarungan ini. Para murid yang ada di pinggir arena nampak sangat terkejut karena tidak menyangka ternyata Jue Chan malah mengaku kalah. Ji Honchen juga terlihat sangat kecewa karena Jue Chan telah mengaku kalah. Akan tetapi dia berpikir sepertinya Huo Yuhao ini memiliki kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh Jue Chan sehingga dia mau mengakui kekalahannya. Ji Honchen sangat menyayangkan bahwa murid yang hebat seperti Yuhao malah bukan berasal dari Akademi Matahari Bulannya. Ji Honchen kemudian menutup acara itu semua dan Huo Yuhao diakui kemenangannya oleh mereka semua. Dan sekarang Huo Yuhao keluar sebagai pemenang dalam kompetisi tersebut sebanyak 33 kali secara berturut-turut. Setelah itu semua Heiche mengambil banyak logam mulia yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Ji Honchen. Dan setelah itu dia pun pergi bersama dengan Huo Yuhao membawa banyak sekali logam mulia. Mereka berdua terlihat menuju tempat penginapan mereka untuk beristirahat. Setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba mereka berdua dicegat oleh seorang wanita yang bernama Nana. Ternyata Nana saat ini ingin bertemu dengan Huo Yuhao dan menagih janji kepadanya. Sebelumnya Yuhao telah berjanji bahwa dia akan mengembalikan kekuatan jiwanya yang telah direbut dari Nana ketika dalam pertarungan.
Wayuhau yang mendengar itu, dia pun kemudian berkata bahwa dia akan mengembalikan kekuatan jiwa Nana. Dan setelah itu, Wayuhau pun mengajak Nana untuk segera mengikutinya. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga pun telah sampai di sebuah ruangan yang merupakan kamar Wayuhau. Setelah berada di sana, Wayuhau pun memulai ritual untuk mengembalikan kekuatan jiwa Nana yang dibantu langsung oleh Yelgesi. Hanya dalam waktu singkat saja, Wayuhau telah hampir selesai mengembalikan jiwa Nana. Akan tetapi di saat dia mengembalikan jiwa Nana, dia dapat merasakan perasaan yang sangat menyakitkan. Sehingga membuat Wayuhau penasaran sebenarnya perasaan apa yang sebenarnya dia telah rasakan sebelumnya. Dan singkat cerita, pada akhirnya dia pun telah berhasil mengembalikan jiwa Nana. Lalu setelah itu dia pun bertanya sebenarnya perasaan menyakitkan apa yang dimiliki oleh Nana saat ini. Wayuhau juga berkata bahwa dia tidak perlu berbohong kepadanya karena dia juga mengetahui bahwa Nana memiliki perasaan yang sangat menyakitkan luar biasa. Nana kemudian menjelaskan bahwa kekuatan jiwa hantu yang dimilikinya adalah warisan dari ibunya. Nana pun juga menceritakan kisah masa lalunya yang sangat suram dan juga mengerikan. Pada zaman dahulu, ibunya Nana tiba-tiba sudah dikendalikan oleh sekte Wuhun yang sangat jahat. Dan pada saat itu juga, sekte Wuhun mengendalikan ibunya Nana untuk mewafatkan ayahnya Nana. Hingga pada akhirnya, ayahnya pun wafat di tangan ibunya Nana yang ternyata adalah salah seorang dari anggota sekte Wuhun. Nana yang merupakan keturunan dari sekte Wuhun, dia pun diminta untuk bergabung dengan sekte tersebut. Ketika nantinya dia telah lulus dari Akademi Matahari Bulan, dia pun sepertinya akan bergabung dengan sekte Wuhun yang sangat mengerikan. Pada saat ini, Nana sebentar lagi akan segera lulus dari Akademi Matahari Bulan, namun terlihat dia tidak ingin bergabung dengan sekte jahat tersebut. Tentu karena sekte tersebut adalah sekte aliran jahat dan juga mereka telah menewaskan ayah dan ibunya Nana pada masa lalu. Tetapi dia tidak ada pilihan lain lagi, pasti akan tetap bergabung dengan sekte Wuhun. Karena saat ini jiwa ayah dan ibunya Nana sudah berada di tangan para leluhur sekte Wuhun. Terlihat saat ini Nana nampak bersedih dan kebingungan dan tidak mengetahui sebenarnya apa yang harus segera dia lakukan untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dia tidak ingin bergabung sama sekali dengan sekte Wuhun, akan tetapi jiwa ayah dan ibunya sudah menjadi taruhannya. Jika dia tidak bergabung dengan sekte tersebut, kemungkinan jiwa ayah dan ibunya akan disiksa oleh mereka. AJ pun kemudian bertanya kenapa Nana tidak mengadukan masalah ini semua kepada para tetua Akademi Matahari Bulan. Semoga saja mereka semua memiliki solusi untuk mengatasi masalah ini semua. Nana pun menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengadukan masalah ini semua kepada mereka. Karena pada saat ini Akademi Matahari Bulan sudah bekerja sama dan memiliki hubungan baik dengan sekte Wuhun. Yuhao yang mendengar penjelasan itu semua, dia nampak penasaran tentang siapakah sajakah yang telah menjadi anggota sekte Wuhun. Dia juga penasaran sebenarnya sekte seperti apakah sekte Wuhun tersebut. Dia juga sangat penasaran sebenarnya memiliki hubungan seperti apakah Matahari Bulan dengan sekte Wuhun. Sehingga Yuhao dan Heijie ingin segera menyelesaikan masalah yang telah dihadapi oleh Nana hingga sampai saat ini. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Nana dan juga Wayuhau keluar dari tempat penginapannya untuk mencari informasi tentang sekte Wuhun yang memiliki hubungan dengan Akademi Matahari Bulan. Terlihat Nana menggunakan seragam yang dimiliki oleh sekte Wuhun agar identitasnya tidak diketahui oleh mereka. Sedangkan Wayuhau sendiri menggunakan teknik ilusi agar dia bisa terus berada di sampingnya Nana dan tidak diketahui oleh orang lain. Dengan menggunakan teknik ilusi tersebut, Yuhao tidak dapat dilihat dan diketahui oleh orang yang berpapasan dengan Nana. Singkat cerita, pada akhirnya mereka berdua pun menemukan sebuah gedung kosong yang sepertinya itu adalah markas sekte Wuhun. Nana kemudian memasuki gedung tersebut dan setelah beberapa saat dia pun menggunakan lencana yang dimilikinya agar bisa memasuki markas sekte Wuhun.
dan lencana tersebut adalah lencana resmi yang dimiliki oleh sekte Wuhun. Huo Yuhao dan juga Nana dengan leluasa mereka berdua pun kemudian memasuki tempat itu. Setelah berada di dalam, mereka berdua melihat bahwa para pasukan sekte Wuhun sedang melakukan ritual pengorbanan. Terlihat beberapa anggota sekte sedang menari-nari dan itu merupakan tarian acara pengorbanan. Beberapa saat setelah itu, seorang anggota mengorbankan darahnya untuk mengaktifkan sebuah kekuatan dari atas bulan yang tiba-tiba membuat bulan menjadi gelap. Setelah mengorbankan darahnya, terlihat anggota sekte tersebut menjadi orang yang berbeda alias kesurupan. Hal ini membuat Nana dan juga MC kita bingung dan terkejut dengan kejadian itu. Mereka berdua sangat tidak menyangka ternyata sekte Wuhun memiliki ritual pengorbanan yang sangat mengerikan berbeda dengan sekte lainnya. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.